hari ini mungkin akan dilakukan perawatan. Mungkin plastik surgery untuk kakak ini, kebetulan ini kan ada kayak garis-garis halus di sini, kita akan hilangkan dengan laser IPL. Jadi Queen plastik surgery punya laser IPL untuk menghilangkan garis-garis yang ada di sini. Untuk kakak, kita akan gunakan namanya laser black doll untuk mengurangi, menyamarkan, ini kan ada flek punya tangan. Jadi hari ini kita akan melakukan perawatan untuk di Queen plastik surgery di Sunter ya. Di Sunter, ya. Sunter. Iya, Queen plastik surgery di Sunter, Jakarta Utara. Buat kakak berdua. Seberapa penting sih perawatan kecantikan untuk kalian? Kalau buat aku sih sangat penting ya, karena kan kita tiap hari kan otomatis bertemannya dengan lampu yang benar-benar apa namanya terang kan, dan itu kan butuh otomatis kan itu butuh perawatan ya. Itu yang tadi bilang dokter flek ya, akan muncul seperti itu. Jadi kita butuh perawatan, jadi sangat penting sekali sih gitu. Jalan. Ya, kalau aku juga karena mau menolak tua ya dok ya, jadi harus maintain ya kan, karena biar karena di luar sana kan jahat sekali dok, jahat banget, jadi kita harus menunjang penampilan lah ya, biar makin jangan kalah. Dok, mungkin bisa dijelaskan lebih detail dua perawatan tadi itu seperti apa sih? Untuk ini laser IPL atau interpulse light itu untuk mengurangi atau menyamarkan garis-garis kita bilangnya spider web ini. Bukan kerutan ya dok? Bukan ini yang ada garis-garis halus berwarna hitam. Untuk ini namanya laser black doll. Jadi black doll karena memang lasernya lebih tajam daripada laser IPL. Kita bilang laser black doll itu untuk menyamarkan atau mengurangi flek. Untuk menggunakan metode itu ada observasi nggak untuk kulit sendiri? Iya, ada sensitif kan? Anestesi sih tidak dilakukan karena tidak terasa sakit, jadi masih bisa tahan. Kalau observasi kita hanya lihat tampak luar karena memang untuk yang kayak gini kan udah kelihatan langsung tuh adanya kelihatan flek. Karena kan masing-masing kulit berbeda. Betul. Jadi kita sesuai dengan kondisi kulit. Iya. Dok, ini akan bersifat permanen atau bagaimana? Permanen, kalau permanen tentunya harus ada perawatan. Yang namanya perawatan berarti harus ada tindakan yang dilakukan mungkin lebih dari satu kali. Kalau dilakukan lebih dari satu kali mungkin dia jadi akan permanen. Biasanya kalau cuma satu kali itu kan tindakan kayak operasi plastik ya dok ya. Kalau ini kan kita lebih ke perawatan. Iya, kalau maintenance gitu. Berarti ada kan berulang kali. Kalau hari ini dilakukan, kapan balik lagi? Rentang waktunya antara seminggu atau dua minggu untuk diulang. Perlu berapa kali dok? Nah, kalau berapa kalinya sebetulnya kita tidak bisa memastikan karena setiap orang kan berbeda-beda. Tergantung jenis kulit. Betul. Ya, dok, ya. Yang pasti setiap kali treatment pasti akan ada perubahan. Ada perubahan ya. Sampai kinclong gitu ya? Sampai kinclong. Efek samping sih cantik aja. Oh, cantik. Bagaimana kakak-kakak yang cantik? Ini kan bakal bolak-balik, berarti ada budget yang harus dikeluarin. Oh iyalah pasti, kalau penampilan kita mah gak hitung-hitung lah. Tabung ya kan? Artinya begitu dapat job, sisihkan. Iya, pasti. Ada dana simpanan untuk kepuasan diri lah. Iya, kita bikin diri kita bahagia. Kita ya, reward lah yang pasti. Selain itu apalagi perawatan apalagi cuma itu juga. Iya. Kalau kakak yang kulit yang paling sensitif di daerah mana? Sensitif. Muka, tangan, ketika syuting di luar biasanya. Oh iya karena kan aku juga suka aktivitas di luar seperti golf ya. Jadi mau nggak mau saya juga harus pakai sunblock. Karena itu buat tidak kena sinar ultraviolet. Iya, karena memang busuk kita ya dok ya, di dalam ruangan aja kita bisa kena matahari. Berarti penting juga kan. Kalau alergi kulit sendiri apa sih? Alergi kulit itu ada dari makanan ya dok. Dari obat-obatan nggak bisa ya dok. Kalau misalnya badan berarti dari makanan, tapi kalau hanya wajah berarti apa yang bersentuhan dengan wajah? Biasanya sih makeup atau mencuci wajah.
gitu kalau alergi. Tapi ada dokter itu teman saya, dia botok ya, tapi dia tidak di anestesi dong, karena dia anestesi dia nggak cocok kayak alergi gitu. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Buat tindakan kayak gitu. Nggak. Tapi kan sakitnya luar biasa ya, kalau nggak di anestesi. Iya, betul. Indah sama El, kira-kira selain wajah, apalagi yang mau di... Permak. Saya pengen nambahin dada kayaknya. Kalau aku lebih ke kantong mata sih. Karena kan biar gak kelihatan capek gitu ya. Iya. Kalau kantong mata berarti apa tuh? Iya, operasi kantong mata. Operasi ya? Iya, operasi kantong mata. Bisa bikin kayak ala-ala Korea jadi, juga ya, dok? Iya, itu kelopak lipat mata. Jadi ala-ala Korea. Kalau di kulit pasti sendiri. Berarti kita nggak usah jauh-jauh ke Korea ya, dok ya? Di sini aja ya, berarti ya? Transport aja udah berapa ya, dok ya? Mendingan di sini aja, bisa dapat yang di SD ya, dok ya.